Ya, halo semuanya. Balik lagi di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita akan membahas ending light novel dari salah satu serial yang udah agak lama ya, yaitu Hentai Ouji Towarawanai Neko, atau yang biasa disingkat dengan Hen Neko. Ini agak jadul ya, nggak keras aja udah 10 tahun sejak light novelnya pertama kali dirilis. Hen Neko ini punya 3 adaptasi, yaitu light novel, manga, dan anime. Untuk animenya, berjumlah 12 episode, tayang dari tanggal 13 April 2013 sampai dengan 29 Juni 2013. Untuk light novelnya, terbit sebanyak 13 volume, dari tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan 25 Maret 2019. Untuk manganya, hanya terbit 8 volume dan punya 50 chapter aja, dari tanggal 27 April 2011 sampai dengan 27 Februari 2018. Nah, ini menarik ya kalau kita lihat. Ternyata manganya itu tamat duluan daripada light novelnya. Dan volumenya juga jauh lebih sedikit. Karena jumlah volumenya beda, harusnya cerita yang diadaptasi juga beda ya. Nah, seperti apa bedanya dan bagaimana endingnya? Langsung aja kita bahas. Kita bahas dari animenya dulu ya. Jadi animenya itu mengadaptasi light novel dari volume 1 sampai 5. Tapi untuk volume 4 itu banyak adegan yang dipotong. Jadi kalau kalian mau baca, bisa baca dari volume 4 atau langsung lanjut ke volume 6. Untuk adaptasinya sendiri udah lumayan oke, cuma kurang beberapa detail aja. Ending di animenya juga beda ya, dimana mereka ramai-ramai ke taman bermain. Nah, kalau di light novelnya itu harusnya nggak ramai, cuma Yokodera dan Azuki aja yang kencan berdua setelah sebelumnya si Yokodera ini nyium Azuki. Untuk manganya, adaptasinya udah mirip dan lebih detail dibandingkan animenya. Cuma kalau dibandingkan sama light novelnya ya nggak sedetail itu ya. Contohnya di manga, kita dikasih adegan di mana kakaknya Tsukiko disuruh mahat patung dewa kucing yang kecil. Nah, ini kalau di anime nggak ada ya. Nah, kalau di animenya, itu endingnya kan mereka pergi ke taman bermain ramai-ramai ya. Sedangkan kalau di manganya, itu mereka pergi piknik bertiga di bukit tempat dewa kucing. Nah, terus karakter lainnya juga ikut muncul. Dan seperti biasa, adaptasi anime dan manganya itu nggak sedetail light novelnya ya. Udah lumayan oke, cuma beberapa backstory dan motif para karakter di skip untuk manga dan animenya. Sekarang kita bahas dulu cerita apa aja yang di-skip di light novelnya. Di light novelnya, seharusnya itu mereka kencan di taman bermain dulu, baru balik ke masa lalu. Nah, kalau di anime dan manganya, si Yokodera dan Tsukiko itu balik ke masa lalu dulu, baru setelah itu endingnya mereka pergi kencan. Mungkin cerita pas kencan ini dijadikan episode terakhir biar klimaksnya kena ya. Terus untuk adegan yang di-skip di volume 4, itu di anime nggak ada adegan di mana Yokodera ngegendong kakaknya Tsukiko, yaitu Tsukushi, ke ruang kesehatan. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa yang terjadi setelah animenya, yaitu volume 6. Nah, ini sebenarnya nggak ada plot major di volume ini, dan ceritanya lebih berfokus ke wakil klub larinya Yokodera, yaitu Maimaki Mai. Sama seperti ilustrasi sampulnya, di volume ini, sekolah mereka ngadain perjalanan lapangan, di mana hubungan Yokodera dan Mai makin dekat. Ada adegan mandi bareng juga, dan maaf ini harus disensor ya, nanti takut kena takedown. Oh ya, di sini Tsukiko mulai bikin buku catatan ya tentang kenangan semua peristiwa yang mereka lalui. Karena seperti yang kita tahu di ending anime, dijelasin kalau si Yokodera itu ternyata ngasih semua ingatan dia ke dewa kucing karena bikin permohonan pas masih kecil. Jadinya dia selalu lupa tentang kenangan di masa lampau. Nah, ini penting ya, ini kita note buat pembahasan ke depannya. Lanjut ke volume 7. Di sini fokusnya itu di acara Natal dan Tahun Baru. Nggak ada yang spesial ya di sini. Paling para karakternya aja, kayak pesta-pesta acara Natal sama Tahun Baru. Dan si Tsukushi yang sekarang kelas 3 itu mulai fokus belajar buat ujian masuk universitas, ya SBMPTN lah ya. Masuk ke volume 8. Nah, di sini plot utamanya mulai jalan nih.
Jadi setelah Tsukushi ikut ujian masuk universitas, Doi tiba-tiba kena penyakit yang gak diketahui. Kondisi tubuhnya pun makin lama makin buruk. Jadi si Yokodera nyoba buat nyari obat yang bisa nyembuhin penyakit tersebut. Di sini akhirnya terungkap, kalau dulu pas masih kecil, Tsukushi ini pernah minta permohonan ke Dewa Kucing. Pengen jadi seorang ibu yang baik, sebagaimana ibu mereka yang dulunya baik ke mereka. Tapi ternyata si Dewa Kucing ini memutarbalikkan keinginan Tsukushi, di mana Doi juga kena penyakit yang sama dengan yang diderita ibu mereka dulu. Nah, ini buat yang lupa, ada di anime ya. Jadi ibunya Tsukiko dan Tsukushi ini meninggal karena penyakit yang gak diketahui. Setelah itu, si Dewa Kucing pun nawarin sebuah pilihan buat Yokodera, yaitu dengan ngorbanin nyawa dia buat nyelamatin Tsukushi. Awalnya Yokodera mau, tapi akhirnya nolak setelah Tsukiko datang buat mencegahnya. Sekarang kita lanjut ke volume 9, pada chapter terakhir. Itu diceritakan Yokodera dan Tsukiko kembali lagi ke masa lalu, setelah maksa Dewa Kucing dengan cara nyium Dewa Kucing berkali-kali, yang saat itu lagi berubah ke wujud manusia ya. Nah, ini nanti wujudnya kita tampilin di volume 11. Nah, ini perlu kita note dulu. Jadi ini yang kedua kalinya mereka balik ke masa lalu ya. Yang pertama kan ada di anime. Nah, ini yang kedua. Kali ini tujuan mereka balik ke masa lalu itu buat nulis ulang sejarah dan ngebikin timeline di mana Tsukushi nggak sakit. Lanjut ke volume 10. Di sini mereka ngejalanin ulang hidup mereka sebagai anak kecil lagi, di mana mereka masuk ke tubuh diri mereka sendiri yang masih SD. Nah, ini jadi nggak kayak yang pertama kali balik ke masa lalu ya di anime. Kalau yang pertama kali itu mereka tetap ada wujud yang versi dewasanya dan nggak masuk ke tubuh yang kecil. Nah, kalau yang ini jiwa mereka itu masuk ke versi diri mereka yang masih kecil, masuk ke versi kecilnya. Jadinya mereka berdua sebisa mungkin berperilaku layaknya anak kecil, biar nggak ngubah masa lalu. Karena tujuan mereka ya cuma mau tahu penyebab sakitnya ibu Tsukiko ya. Untuk isinya sendiri, di sini nggak banyak plot major, cuma ngejelasin cerita masa lalu antar para karakternya aja. Kayak contohnya si Mai, ternyata dulu pas SD itu pernah berantem sama Tsukushi, dan ternyata pernah temenan dekat sama Azuki. Cuma ada suatu kejadian yang ngebuat si Mai dan Azuki nggak temenan lagi. Dan di sini Yokodera ngebantu Mai buat baikan dengan Azuki. Dan mereka pun akhirnya baikan. Lanjut lagi ke volume 11. Di sini akhirnya mereka nemuin jawaban atas semua peristiwa yang mereka alami. Jadi yang pertama kali bikin permohonan itu adalah si Yokodera pas masih SD. Dia bikin permohonan sama Dewa Kucing agar ibunya Tsukiko, yaitu Tsukasa-san, terkena penyakit. Jadinya si Yokodera kecil ini bisa sering main ke rumah dan ngerawat Tsukasa-san. Nah, ini sebelum Tsukiko dan Tsukushi tinggal bareng dengan ibunya ya, Tsukasa-san. Buat yang belum tahu, jadi Tsukasa-san ini kerja sebagai guru di TK-nya Yokodera pas masih kecil dan merupakan cinta pertamanya Yokodera. Orang yang paling dia sayangi lah ya. Jadi mereka punya hubungan guru dan murid dan punya hubungan layaknya ibu dan anak. Nah, di sini Yokodera itu nggak nyangka kalau ternyata penyakit yang dia mohon itu bisa seserius itu. Karena ya awalnya Yokodera mikir kayak masuk angin lah ya, flu atau penyakit ringan lainnya, nggak sampai ngerenggut nyawa juga. Bahkan Tsukasa-san sempat nangis karena mikir perasaan orang tua yang nggak bisa ngelihat anaknya tumbuh dewasa. Nah, di sini ada plot twist ternyata. Tsukasa-san cerita kalau tubuh Doi itu mulai melemah jauh sebelum Yokodera bikin permohonan. Yaitu saat ada banjir gede dulu yang kena rumah mereka. Di saat kesepian dan lemah, Doi bikin permohonan biar si Yokodera sering datang ke rumah dan main. Biar Doi nggak kesepian, karena ya Doi ditinggal kedua anaknya ya. Jadi Doi pengen punya sosok seorang anak buat nemanin Doi. Jadi sekarang kita tahu ya gimana alurnya. Permohonan pertama itu dari Tsukasa-san. Doi minta biar si Yokodera sering main ke rumah. Permohonan kedua datang dari Yokodera. Dia minta biar Tsukasa-san kena penyakit biar bisa sering main ke rumah. Nah, inilah akar dari semua peristiwa yang terjadi selama ini. Setelah mereka semua paham, akhirnya Yokodera mohon ke Tsukasa-san
buat batalin permohonan doi. Tsukasa-san pun akhirnya batalin permohonan doi, yang mana menyebabkan seluruh dunia itu kereset dan lupa akan Yokodera. Nah, kenapa bisa lupa? Karena ketika Tsukasa-san gak jadi bikin permohonan, biar Yokodera sering datang ke rumah, Yokodera pun gak bakal mohon Tsukasa-san kena penyakit. Dan efek dari pembatalan permohonan Tsukasa-san, itu para karakter lainnya juga pada gak ketemu Yokodera. Karena si Yokodera jadinya gak sering main ke rumah Tsukasa-san ya. Lanjut di chapter terakhir. Nah, jadi si Yokodera ini udah balik ke masa sekarang, pas SMA. Tapi dengan timeline yang berbeda, karena dunia udah kereset. Nah, jadi ini timeline baru ya. Di timeline ini, dia hidup bahagia dengan kedua orang tua dan kakak perempuannya. Dan tanpa ketemu siapapun dari kenangan masa lalunya, kayak Tsukasa-san, Tsukiko, Azuki, dan yang lainnya. Karakter lainnya hidup dengan bahagia. Penyakit Tsukushi juga nggak ada. Dan doi hidup dengan sehat di timeline ini. Kayaknya nggak ada yang ingat ya tentang timeline original di sini. Setelah pulang dari sekolah, Yokodera mutusin buat pergi jalan keliling kota. Sambil bertanya-tanya kenapa dia nggak bahagia dengan timeline yang sekarang. Padahal ini kan ya kemauan dia sendiri ya, biar karakter lain pada hidup bahagia. Setelah jalan cukup jauh, Yokodera akhirnya berada di puncak bukit, tempat patung Dewa Kucing berada. Tempat di mana awal dan akhir untuk setiap peristiwa yang terjadi di Henneko. Terus pas jalan pulang, Yokodera berpapasan dengan Tsukiko. Tapi cuma saling lewat doang, kayak orang asing. Setelah berpapasan, Yokodera menoleh ke arah Tsukiko dari belakang dan bilang selamat tinggal. Tamat. Enggak. Ini belum tamat ya. Di sini ternyata Tsukiko masih ingat tentang semua kejadian di timeline original. Karena sejak mereka datang ke dunia di masa lalu, itu doi nulis ulang buku catatannya tentang kenangan dengan Yokodera. Nah, ini tadi udah di mention ya, pas kita bahas volume 6, kalau kalian ingat. Jadi sejak volume 6, itu si Tsukiko mulai punya kebiasaan buat bikin buku catatan tentang apa aja yang dialami doi dan Yokodera setiap harinya. Jadi Tsukiko itu tiap hari selalu baca buku catatan doi dari timeline original tentang kenangan doi dan Yokodera, dan nunggu sampai SMA buat ketemu lagi. Tapi karena Yokodera gak pernah nyapa, akhirnya Tsukiko yang duluan nyapa. Tsukiko langsung dorong si Yokodera ke tanah. Nah, ini seperti adegan di volume 1 ya, atau episode awal animenya. Cuma kali ini posisinya beda, si Yokodera yang di tanah dan yang di atas itu Tsukiko. Jadi kebalik ya posisi mereka sekarang. Setelah itu mereka akhirnya jalan pulang sambil pegangan tangan dan ngerencanain piknik dengan manggil teman-teman mereka yang lainnya. Oh ya, di volume ini kita juga dijelasin tentang asal-usul Dewa Kucing dan dikasih lihat penampilannya dalam wujud manusia. Nah, jadi si Dewa Kucing ini adalah leluhurnya keluarga Tsukiko. Doi dulunya manusia yang gak tahu kenapa tiba-tiba berubah jadi dewa. Ciri khas mereka juga mirip. Karena semua keluarga Tsukiko, mau dari ibunya dan kakaknya, itu punya rambut hitam dan mata biru. Dewa Kucing ada itu untuk mengawasi dan melindungi keluarganya Tsukiko, ya keturunannya lah ya. Diceritakan juga kalau si Yokodera ini ternyata udah ngeloop lebih dari 100 kali buat nyari timeline di mana mereka dapat jawaban dari Dewa Kucing tentang penyebab penyakitnya Tsukushi. Masuk ke volume 12. Jadi karena Tsukiko ingat tentang kenangan mereka di timeline original dan ngerti apa yang udah dialamin Yokodera, Tsukiko nyaranin buat bikin semua hal kembali seperti dulu lagi, kayak kenalan dengan teman-teman Yokodera yang lain. Tapi Yokodera nolak. Sekarang kita coba lihat ya apa yang terjadi pada karakter lainnya di timeline yang baru ini. Yang pertama dari kakaknya Tsukiko, yaitu Tsukushi. Doi sekarang jauh lebih pintar, bahkan dipanggil genius karena otaknya. Doi juga masih akrab dengan Mai, dan Mai juga sekarang udah akrab dengan Azuki setelah mereka berbaikan di volume sebelumnya dengan bantuan Yokodera. Untuk Tsukasa-san, diceritakan kalau doi di timeline ini tetap meninggal. Ya mungkin ini emang takdir ya yang gak bisa dihindari. Masuk ke flashback, Tsukasa-san cerita kalau alasan si Yokodera suka main sama doi itu karena Yokodera diasingkan dari keluarganya, di mana dia ditolak sama ibunya dan punya hubungan buruk dengan kakak perempuannya. Jadinya kesepian dan butuh sosok seorang ibu.
Nah, kebetulan si Tsukasa-san juga butuh sosok seorang anak karena doi ditinggal pergi sama kedua anaknya. Ini sebenarnya efek dari permohonan Tsukasa-san ya. Seperti yang kita tahu di volume sebelumnya, di mana Tsukasa-san bikin permohonan agar Yokodera sering datang main ke rumah. Kalau di timeline yang baru, Yokodera hidup bahagia dengan keluarganya. Tsukasa-san juga dulu sering berdoa agar si Yokodera dibebaskan dari perannya sebagai pangeran bahagia yang selalu ngorbanin diri dia buat orang lain. Nah, ini mirip dengan judulnya, yaitu Pangeran Mesum, cuma ini Pangeran Bahagia. Untuk chapter terakhir, Tsukiko akhirnya mendapatkan emosi doi kembali, dan Yokodera mendapatkan apapun yang pernah hilang dari diri dia kembali. Setelah itu, mereka berdua setuju untuk hidup bersama selamanya, dan gak akan pernah lagi berurusan dengan dewa. Tamat. Nah, ini sebenarnya udah tamat ya di volume ini. Bahkan afterwardnya si pengarang dan ilustrator juga bilang kalau ini yang terakhir. Tapi ternyata enggak. Tiba-tiba diumumin bakal ada volume ke-13 untuk light novelnya Heneko. Jadinya pada kaget kan, karena kirain tamat di volume 12. Ternyata volume ke-13 ini kayak after story gitu. Yang mana mirip dengan volume 10.5-nya Sakuraso di video kemarin. Sekarang kita bahas volume terakhir, after story, yaitu volume 13. Setelah lulus SMA, Yokodera dan Tsukiko mutusin buat nyewa sebuah apartemen dan tinggal bareng berdua. Nah, jadi sekarang mereka udah kuliah dan masuk ke universitas yang sama juga. Azuki, Tsukushi, dan teman-teman lainnya sering datang buat main ke apartemennya Yokodera dan Tsukiko, bahkan sampai nginap. Ini ada beberapa ilustrasi bentuk dan isi apartemen di mana Yokodera dan Tsukiko tinggal. Dan di akhir cerita, mereka sekarang hidup bersama dengan bahagia. Tamat. Jadi gimana menurut kalian? Apa endingnya bagus? Menurut Mimin pribadi udah bagus ya endingnya. Kita dapat good ending. Kalau ditanya soal season 2, kayaknya agak susah ya karena light novelnya juga udah tamat. Jadi ya nggak ada alasan lagi buat ngadaptasi anime ya. Karena biasanya tujuan anime dibuat itu untuk promosi sumber aslinya, kayak light novel atau manga ya, biar penjualannya ikut naik. Ada beberapa bonus seperti biasa. Yang pertama, ternyata Yokodera dan Tsukiko itu punya anak, cuma munculnya di seri lain buatan pengarang Heneko, yaitu Oshiego ni Kyohaku Sareru no wa Hanzai desu ka. Di light novel ini, nama anak mereka berdua itu Susu Kakushi Seika, yang jadi pemeran utama. Nah, ini agak aneh ya, karena pakai nama marga ibunya, yaitu Tsukiko. Harusnya kalau pakai nama ayah mereka, jadinya Yokodera Seika. Di volume 13, ada juga diceritakan kalau si Tsukiko ini ternyata suka dengan nama Seika. Berikut ini ada beberapa judul karangan lainnya oleh pengarang Heneko. Ada Oshiego yang tadi udah dimention, sama Qualidea Court. Bonus yang ketiga, kalau kita perhatiin, setiap bayangan pada ilustrasi sampul light novelnya berbentuk seperti binatang sesuai sifat masing-masing karakter. Tsukiko kucing, Azuki anjing, dan kakaknya Tsukiko, yaitu Tsukushi, adalah singa. Bonus yang keempat, jadi Heneko ini punya game visual novel yang dirilis untuk PSP. Nah, ini buat kalian pecinta visual novel mungkin bisa dicek kalau penasaran dan pengen main. Bonus yang kelima, mimpi Tsukiko adalah untuk menjadi seorang idol. Nah, inilah alasan kenapa ending anime ya, ada Tsukiko versi idol. Dan bonus terakhir, jadi pengarang Heneko ini sangat suka mention tentang Indonesia di setiap afterwardnya. Ini karena beliau dulu pernah liburan 3 minggu ke Pulau Jawa dan punya teman yang bisa bahasa Indonesia. Nah, jadinya tertarik dengan bahasa Indonesia ya. Ini bahkan mantan Presiden Indonesia SBY pernah dimention di afterwardnya. Sekian untuk video kali ini, semoga menarik dan seru ya. Jangan lupa untuk cek video pembahasan anime lainnya di channel ini. Makasih buat yang udah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.